Muhammad Azim Fahmi menamatkan acara final 100 meter, M, kejuaraan trek dan padang SEC di Louisiana di tempat ketujuh. Kuala Lumpur, pelari pecut berpangkalan di Amerika Syarikat, Muhammad Azim Fahmi menamatkan acara final 100 meter, M, kejuaraan trek dan padang SEC di Louisiana di tempat ketujuh sebentar tadi. Atlet Auburn State University itu, yang juga pemegang rekod kebangsaan menerusi catatan 10.09 saat S, menamatkan saingan dengan catatan 10.25 saat. Seorang lagi penuntut Auburn, Favor Ash menduduki tempat kedua dengan catatan 10.08 saat. Acara final 100 meter lelaki itu dimenangi oleh pelari Louisiana State University, LSU, Godson Ogunnebrum yang mencatat 10.04 saat, manakala rakan sepasukannya, Dorian Chamel di tempat ketiga dengan catatan 10.19 saat. Pada peringkat saringan, Ash melayakkan diri ke final dengan muncul pelari terpantas menerusi catatan 10.06 saat, manakala Azim dengan catatan 10.11 saat. Sebelum ini, Azim melakar 10.14 saat untuk menamatkan saingan di tempat ketiga pada perlumbaan East Coast di Florida, bulan lalu. Pada Mac, Azim mencatat 10.32 saat pada kejuaraan perlumbaan Florida State University, FSU. Sasaran utama Azim pada tahun ini adalah untuk melakukan catatan 10.00 saat untuk melayakkan diri ke kejuaraan dunia di Budapest, Hungary, Ogos nanti.